Oke, kita hari ini Avengers akan menghibur masyarakat Bekasi. Kolaborasi bersama FC Bekasi karena di sini banyak banget masyarakat Bekasi yang suka sepak bola. Riuh banget dan seru banget dan semuanya di sini full support. Terima kasih. Hari ini aku mainnya belum kencang-kencang, tangan masih retak yang kemarin. Baru habis fisio ketiga jadi masih gigit geter-geter. Main pelan aja, yang penting indah gitu ya. Oke, siap. Mana enggak ada tapping ya, Pak? Maaf ya. Pokoknya enggak ada tapping kalau engkel salahin Septian ya. Oke, pelan-pelan. Ya, makasih. Tapi lu biar umpan cucu gitu. Tapi lu udah enggak lari wingnya jalan-jalan striker dah, tiga golin. Nah, cuma ada Kak, ada gua aja striker. Lagi. Tuh depan Tori. Sistem tengah dengan kiri apa kanan? Aku di kanan. Tuh gua depan. Tim yang berkualitas untuk Gernada di stadion ini, stadion ulang kita untuk memberikan hiburan kepada masyarakat desa Stemokan lewat olahraga sepak bola. Dan kita semua berharap dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, masyarakat desa Stemokan semakin bersatu, semakin kuat persaudaraannya, hingga pada akhirnya nanti Stemokan akan lebih bisa lagi untuk lebih maju lagi di tahun-tahun yang akan datang. Ya, 3. Akang aku jangan lari-lari aja. Dah. Dan bawa tapping, kalau bawa tapping berani aku. Bip. Ini 2 babak lagi ya. Yang 2 aja ya. Ini 2. Lah ya udah yang sampai panjang 2 lagi mau. Tadi 35 ini. 35 ya. Tengah cap sama cap uta. Sama. Super tadi ya. Udah. Tas saya dulu. 2. Akang, hormati, silakan. Tarik dan rekan sebelum kita main. Im, Taim, Taim, Taim. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yuk, Amin. Sembang. Sembang. Ini yang ada yang bawa.
teman-teman dan kameramen, kameramen di luar garis tolong kita bantu untuk pelataran pertandingan kali ini. Kameramen dan para penonton semua berjuga, tolong berada di luar garis. Kalau kita ya, Persib sudah menghitung jumlah pemain, bertambah pertandingan akan segera dimulai. Avenger FC, Atta Halilintar, Atta Halilintar menggodok saja ke belakang. Pada rekanan, Dr. Garnia Sang, pendek saja. Kami lihat Avenger FC kuasai bola, umpan berbahaya datangnya dari sisi sebelah kiri. Pemain-pemain yang berisikan FC Bekasi City ini mulai berusaha menguasai lapangan, menguasai pertandingan. Tahun 14 kami lihat di sana ada Randy Satria dan saja ada Dalmiansa kuasai bola. Dalmiansa pemain sasa lebar atau mundur masih pendek saja kepada Uda Ramadan. Uda Ramadan mundur bangun pemain-pemain Akejar FC masih jatuh lagi di kaki Satria, Rang Satria. Hadis yang matian masih jatuh di kaki Rio. Rio, umpan dari bawah ke Rocky. Rocky kasih dia, kasih ke depan gawang. Ada Rama di sana, Rama masuk bola, terlalu lagi. Sampai yang Rama saudara, ada Kendoy. Kendoy kasih Kendoy, buka satu bola Kendoy. Umpan lagi pada Rama. Sebuah kesempatan yang baik dari yang harus dicamakan. Namun perempuan pertama dari Avenger FC datang. Pemain-pemain Avenger FC umpan kepada Dalmiansa. Pemensa kepada Atta Halilintar. Atta Halilintar terlepas. Atta Halilintar mampu dengan baik. Atta Halilintar kuasai bola. Masih pendek saja. Dicuri bola oleh Uki. Uki mundur kepada Kenoy. Maksudnya di Atta Agil. Agil, sayang sekali. Tidak ada pemain yang menjemput bola. Miring gini dulu dari tepat. Avenger FC sudah kuasai bola sekarang. Masih pemain-pemain Avenger FC. Umpan kepada Atta Halilintar. Atta Halilintar berbahaya datangnya. Atta kuasai bola. Atta terlepas saja. Sayang sekali. Bang, oleh Diki. Atta Halilintar gagal masuk bola saudara. Masih Atta Halilintar. Pendek saja pada Rio. Pada Nada maksudnya. Di sana telah Atta Halilintar. Ada Kedoy. Kedoy pada Diki. Rama. Rama mundur saja kepada Rio. Maksudnya Rookie kuasai bola. Masih Rookie. Rookie. Masih sekarang pemain-pemain Avenger FC kuasai bola. Apa yang terjadi sana? Usman, Usman pendek saja kepada Rio. Rio pendek lagi kepada Agil. Agil umpan melebar pada datangan kepada ambilnya di sana. Hanya saudara. Iya ini. Jelas sekarang dikuasai pemain-pemain Avenger. Rani Satria, Rani Satria main dari sebelah sana. FC Bekasi ada Atta Halilintar. Atta Halilintar kuasai bola. Umpan lagi mundur ke belakang. Ada rekannya yang berdiri bebas. Ada di sana kami lihat main dari Avenger FC terlepas. Agil, Agil main secara kamera. Umpan kepada Fikri maksudnya ada Uki. Uki kuasai bola. Uki terlepas. Ada Fikri di sana. Wasit ini kita punya bola terlepas sih. Ya wasit pergantian pemain dari Siam Mekar. Fikri digantikan oleh Uki. Bahwa pada sore hari ini kita dikunjungi oleh nama-nama ternama. Ada Atta Halilintar, ada Torik Halilintar yang bermain dengan punggung 16. Bola sekarang dikuasai pemain dari kesebelasan. Sekali lagi kami minta kepada para penonton yang sudah foto, baik itu penonton panitia ataupun penonton yang lain,
tolong teman-teman Banser bisa mohon untuk keluar dari lapangan karena kita berharap pertandingan dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi kami minta pada para penonton apa cok? Tolong panitia di rapikan para penontonnya. Bola salam kosel Uki, Uki kosel bola masukin terlepas. Rama ditarik keluar digantikan oleh Akbar. Rama ditarik keluar digantikan oleh Akbar. Sekali lagi kami informasikan bahwa selain Bung Atta Halilintar yang memakai kostum nomor 88, ada Torik Halilintar, adik kandung dari Atta Halilintar yang memakai kostum dengan nomor punggung 16 bermain pada kesempatan kali ini. Apa itu? Apa yang terjadi di sana? Pasal itu tetap berbahaya. Cocok saja. Ada belasan dari cokongan muda di sana. Kemudian Akbar kosong bola. Akbar pendek saja kepada Dipa. Oh, ternyata tiga opsi Dipa. Dipa kosong bola. Gundur saja belakangan Usman. Usman membantu serangan. Dari kesebelasan tembakan mundur saja. Ada Diki di sana. Masih Diki. Dengan sangat tenang Diki. Melihat rekan menjadi bebas. Dengan kepada Agil. Agil mundur saja kepada Kedoy. Kedoy menangkan Akbar. Kepada Akbar. Akbar kosong bola atau Agil. Oh, terlepas. Akbar kembali di sana. Kita lihat pemain dari FC kosong bola. Waktu 7 sana ada Udah Ramadan. Petik saja kepada rekan Ahmad Yandi. Ahmad Yandi masih pemain-pemain FC berusaha menguasai pertandingan kali ini. Mundur saja. Tekes pada penjaga gawang masih FC berusaha melakukan tempo permainan. Masih mengatur irama serangan, mengatur irama permainan Avenger FC. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Avenger FC dari kaki ke kaki dengan sangat baik, berusaha untuk mendikte dari sebelasan setiap pekar beda. Pendek saja, ada pemain sebelasan dari Avenger FC berbahaya datangnya. Ada di mata Halilintar. Oh, coba lagi terlepas. Ada Torik Halilintar. Oh, terlepas Torik Halilintar. Ada Halilintar, berbahaya Halilintar. Ada Halilintar melakukan pelanggaran kepada Uwi di sana. Ada Uki dari bawah saya ada Kendo. Balas pintu tangguh dari kesebelasan setiap mekar. Lebar kepada Akbar. Oh, terlepas Akbar di sana. Oh, offset ke paru-parunya saudara. Akbar terpelantar dari posisi offset. Pendek saja. Ada Akbar maksudnya merebut bola tetapi gagal Akbar. Kuasa pemain Avenger FC kembali. Pendek saja. Nomor 7, 16 kami lihat di sana saudara. Umpan melebar. Ah, tidak bola pemain kedalaman muda. Bola keluar lapangan saudara. Pendek saja umpannya. Ada Rami Satria kembali. Nomor 9 kami lihat di sana ada Yuda masih Yuda Avenger FC kosong bola Yuda terbaik datangnya ada Usman dari sebuah pengkat berbaik datang ada Rani Satria umpan kepada Mas Siti Rani Satria tercipta gol kembali saudara sebuah tendangan yang sangat akurat dari sebelasan pemain Avenger dengan nomor Gubun itu dari Satria mampu menciptakan pembulan sementara ini 2-1 Avenger FC unggul atas kesebelasan setiap mekar muda 2-1 Avenger unggul. Rio empat lagi di sana ada Akbar maksudnya. Oh banyak pemain dari Avenger dinyatakan melakukan pelanggaran yaitu Damiansa
karena mengangkat kaki terlalu tinggi. Siap. Minum. Dengan bebas saja untuk Starcar FC. Dengan bebas saja. Rio berbahaya datangnya. Tahu-tahu lemah datangnya. Bola langsung mengarah ke pelukan penjaga gawang dari sebelasan Avenger yaitu Dandi. Lepas saja itu adalah kanan yang bebas. Bogor sadar Rani Satya di sana. Kemudian Dalmiansa, Dalmiansa pendek saja pada Yuda. Yuda masih sedang bergerak dan masih umpan pada Dalmiansa. Dalmiansa kuasai bola, pemain dari Sukasi pada Yuda di sana. Yuda pendek saja kepada Yuda Ramadan. Yuda Ramadan umpan masuknya terlepas. Apa yang terjadi di sana? Ada Uwi terlepas berbahaya kepada penjaga FC. Untuk semua mereka yang tertinggal Setiap Pekan Muda, jangan patah semangat pemain-pemain Setiap Pekan Muda. Tetap semangat memberikan perlawanan terbaik pada pemain-pemain yang saat perlawanan ini. Kami masyarakat Setiap Pekan mengharapkan kita anak-anak Setiap Pekan mampu memberikan perlawanan terbaik untuk sebuah saat dari Avenger FC. Untuk sementara tertinggal 1-3, jangan patah semangat. Ayo anak-anak Setiap Pekan, maju, bangun, semangat kembali. Berikan perlawanan terbaik untuk anak-anak Avenger. Usman, umpan lagi kepada Nano. Nano kuasa bola. Agil, berbahaya tidak banget. Apa terjadi? Sayang sekali sebuah peluang gak kali manfaatkan oleh Ubi. Masih 1-3 ketinggalan anak-anak kita dari Avenger FC. Dari Ramadan, ada di sana udah Ramadan. Umpan melebarnya masih memainkan ada Torik Halilintar yang dipasuk tapi mundur saja bola ditarik mundur ke belakang kembali oleh pemain-pemain Avenger FC. Kemudian ada Atta Lintar berbahaya Halilintar gagal belum ada Halilintar gagal mengasih bola. Ini tahan gini aja Kenoi masih Kenoi melihat rekanan beri bebas. Ada Uki di sana. Uki hadirkan saja maksudnya karena Dipa. Dipa berbagi. Buang saja oleh Gadis Nusantara. Dan pelan ke dalam untuk anak Setiap Pekan Muda. Lempar ke dalam dari sebelah Setiap Pekan berupaya. Ya untuk kawan-kawan Banser, kami minta tolong bantu untuk merapikan para penonton yang tidak berkepentingan. Kami minta untuk keluar dari lapangan. Sekali lagi kepada para panitia dan kepada kawan-kawan dari Banser, tolong kepada para penonton keluar dulu. Kita akan berharap pertandingan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi tolong teman-teman dari Banser dan teman-teman dari panitia untuk sekali lagi mohon kami minta kepada para masyarakat yang sudah berada di dalam dan tidak berkepentingan untuk keluar. Tolong keluar. Teman-teman dari Banser kami minta dan dibantu. Panitia pada berkeluarkan yang pada masuk nanti. Kita mengharap pertandingan ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan baik. Tolong dibantu ya. Dan kita cuma pengen pertandingan ini dapat berjalan dengan lancar. Tolong anak-anak, tolong. Tolong panitia, tolong panitia, tolong kawan dari Banser. Mohon untuk membantu merapikan para pemain ini. Lemparan ke dalam. Kami minta pengertiannya dari masyarakat Setiap Pekan.
kita sama-sama ingin pertandingan ini dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan baik. Tolong keluar dulu sebentar. Kalau keluar dari bancar, kami kita tolong dibantu dengan panitia-panitia yang lainnya. Ya, terima kasih buat pengertiannya dari Mas Kesatria Negara. Terima kasih atas pengertiannya sekali lagi. Tolong keluar sebentar. Dan kata-kata berpengar tetapi dikuasai dengan baik oleh Vicky. Vicky mengecoh atas militer dengan negara Uki. Uki kuasa bola, Uki dimasak baik. Umpan kepada Dipa di sana. Ini buang saja ke kanan. Yang paling ke dalam. Baik, jangan ada yang masuk ke kanan. Ya, Atta Halilintar kuasa bola. Atta Halilintar masih berusaha melewati Agil. Agil masih memulai Atta Halilintar. Pendek saja ke kanan, curi oleh Usman. Usman kuasa bola. Usman masih Usman lupa pada Terima pemain dari sebelah sana Tengger FC. Ada di sana Rami Aljansa. Berbeda tengah. Kembali pemain Rami Aljansa. Tengah-tengah tapi dengan baik Uti atau Uni Uni menghalau barisan pertahanan dari kesebelasan untuk kesebelasan. Oh, nanti rupanya diberikan untuk yang bersama setiap mekar setelah tadi pelanggaran dinyatakan oleh wasit dengan penalti Kendoy yang akan menjadi eksekusi 1-3. Kendoy yang berancang-ancang. Kendoy pasca tendangan berbahaya menciptakan gol untuk menepiskan ketinggalan 1-3 sementara ini masih tertinggal biasa setiap pekan awas Adrian FC tolong dari rumput sementara ini juga sementara tertinggal sebelasan setiap pekan atas sebelasan Adrian FC. Bola kembali bergulir di titik tengah. Pemain-pemain dari Avenger FC kuasai pendek saja. Ada Uki atau Akbar merebut bola. Ada Atta Halilintar. Atta Halilintar terlepas Atta Halilintar. Oh, lebih cocok saja berhak. Kembali Atta Halilintar kuasai bola. Umpan melebar kepada kanan. Tarik Halilintar. Sudah. Oh, gagal saudara Atta Halilintar. Ada di sana. Uki. Mungkin kuasa bola tapi saya mau buka cipta dicuri bola oleh nomor 9 dari juga dari Everton FC. Avenger masih kuasa bola. Kuasa bola tertarik kali ini termasuknya empat melebar masih pemain Avenger pasukan kuning ini pasukan kuning mulai melakukan serangan kembali berusaha menguasai permainan mundur saja ditarik bola ke belakang Dalmiansa. Oh Dalmiansa terlepas Dalmiansa ada Diki. Oh dengan sangat baik Diki cover ya wasit pergantian pemain dari setiap mekar. Agil ditarik keluar digantikan oleh Tigri. Agil ditarik keluar digantikan oleh Tigri. Saja ada Fikri membentur Atta Halilintar lemparan ke dalam saja untuk setiap pekan muda. Kedoy ada hiu maksudnya Nano terjadi kok dua di udara. Nano berhasil memenangkan kok dua ini. Nano masih playmaker yang cukup bermain baik pada kesempatan kali ini. Kembali
sang pemain Randy Satria. Umpan kepada Yuda. Yuda umpan kepada Randy Satria. Wah, Adi keluar dari sarangnya. Upi, Upi, Upi umpan kepada Fikri. Gagal Fikri melewati dua pemain dari sebelasan Fajar FC. Ada Atta Halilintar. Atta Halilintar. Masih Atta Halilintar. Sayang, sayang. Masih bola tertahan. Masih dikuasai pemain dari Fajar FC. Umpan mulai tanah mobilnya di sana. Biasa bola Yuda. Atta Yuda Ramadan ditarik bola kembali. Ada Yuda, Yuda Ramadan. Yuda Ramadan mengecoh satu orang pemain dari sebelah Satya Mekar. Pendek satu bola. Umpan pada Akbar masuknya. Akbar berhati Akbar. Pendek saja kepada Uki. Uki berbahaya. Uki dikuasakan dari Uki, tetapi mampu diselamatkan oleh penjaga gawang FC. Tendangan terjun saja untuk kesebelasan Setia Mekar. Berbahaya datangnya melambung tinggi di udara, disundul saja, terlepas masih Setia Mekar muda, masih kuasa bola. Dan Dipa umpan medan Maksanda Usman. Pikir pendek saja pada Uki, berbahaya datangnya. Kembali selos dara peluang emas di depan mata terbuang sia-sia. Contekan dari Fikri hanya melandung di atas pistar gawang. Belum berbentuk-bentuk, masih tetap 2-3. Setiap makan kuda tertinggal dari PGR FC. Sekali lagi kami sampaikan bahwa sebuah suguhan yang sangat istimewa untuk hari Minggu sore ini di lapangan Pekar. Kita kedatangan tamu-tamu terkenal, ada Atta Halilintar, youtuber terkenal dan juga pemilik dari FC Bekasi City. Ada Torik Halilintar, ada Rizky dan juga pemain sinetron. Dan juga ada pemain-pemain dari FC Bekasi City yang merupakan anggota Liga 2 dari tingkat nasional. Dan fokusnya adalah Stadion Patriot dan Prababa. Ya, kita lanjutkan kembali laporan pada mata. Lemparan ke dalam saja untuk sebelah sana Avenger. Ada Atta Halilintar. Atta mati. Oh, salah lempar rupa-rupanya Damiansa dari Avenger FC. Lemparan ke dalam diberikan untuk Setia Mekar sekarang. Diki. Diki pendek saja. Pada Tano dan Becker yang sangat baik bermain pada sore hari ini. Melihat di kanan berdiri bebas Diki. Masih lempar pada Kendoi. Kendoi pada maksudnya itu yang adalah Uki. Terlalu buang saja saudara. Pelan-pelan lempar ke dalam untuk sebiasa. Dan Mekar. Ada Usman di sana. Usman membantu serangan Setia Mekar. Maju ke depan. Ada Akbar. Akbar berbahaya. Oh, sayang saudara. Bola sekarang balik kuasai pemain-pemain Avenger FC. Ada Adi Satria yang dituju Atta Halilintar. Atta Halilintar mundur saja ke belakang. Bukan kepada Atta Halilintar. Dengan sangat baik oleh Atta Halilintar. Ternyata Atta Halilintar juga mampu melakukan skill-skill sepak bola yang sangat baik. Bukan sekedar seorang youtuber, tetapi Atta Halilintar ternyata mampu memperlihatkan teknik sepak bola yang cukup baik saudara-saudara semua. Atta Halilintar, apa yang terjadi? Dan mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk bukan Atta Halilintar. Dan kita berdoa bersama-sama dan berharap semoga bukan Atta Halilintar dalam keadaan yang baik-baik saja, tidak terjadi cedera. Geter dikit. Sudah terjadi cinta yang berarti buat mata lu. Geter dikit. Boleh gak sih masuk? Buat gak boleh. Medis lagi bisa dibantu. Medis doang. Buat mata. Ya. Gak bisa peraturan. Kita berharap tidak terjadi hal-hal yang kita sekali lagi. Mungkin semua tak pastinya. Maju. Pendek kepada Rio. Rio pelanggar lama pada Akbar. Akbar umpan lebar pada Dipa. Dipa kuasai bola masih Dipa. Mundur saja pada Akbar. Lepas Akbar masih. Sayang.
Nyampe sini bisa, nyampe sini. Masih pemain Avenger FC. Apa terjadi sana? Ada Yuda, Yuda terjadi kemenangan bola. Wow. Masih kelihatan pemain dari sini mengarah. Usman keluar digantikan oleh Rama. Dan satu lagi penjaga gawang Adi. Adi ditarik keluar digantikan oleh Faisal. Usman ditarik keluar digantikan oleh Rama. Ya, Rama masuk ke dalam digantikan Usman. Ah, 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 ah.